Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode nanti malam. Di mana di episode nanti malam, kita akan melihat bagaimana nantinya Tante Dita yang akan memaksa Azam untuk segera menceraikan Saleha. Nah, kira-kira apakah nantinya Azam akan benar-benar mendengarkan perkataan ibunya dan menceraikan Saleha? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Tante Dita yang selalu mencari gara-gara kepada Saleha. Setelah Tante Dita tidak berhasil untuk mempermalukan Saleha di hadapan Pak Darmawan, saat itu Tante Dita ternyata masih menyimpan dendam dan membuat Saleha menderita. Saat Saleha sedang menemani Azam untuk kemoterapi, saat itu tiba-tiba Tante Dita memukul punggung bagian belakang Saleha ya kawan-kawan, sehingga Saleha pun sampai pingsan. Dan pada saat itu Saleha dimasukkan ke dalam sebuah peti di kamar mayat ya kawan-kawan. Dan Saleha pun benar-benar sangat tersiksa di dalam sana. Saleha kedinginan dan hampir membeku ya kawan-kawan. Namun tiba-tiba ketika Saleha mendengar suara Azam di ruangan tersebut dan tiba-tiba suara itu tidak terdengar lagi, Saleha tahu bahwa Azam pasti kenapa-napa. Saleha seakan-akan mempunyai kekuatan untuk bisa keluar dari peti tersebut ya kawan-kawan, sehingga Saleha akhirnya bisa menyelamatkan Azam. Namun pada saat itu saat Nando membantu Saleha, ternyata Tante Dita malah membuat sebuah cerita ya kawan-kawan, atau mengarang sebuah cerita di mana Saleha dan juga Nando sedang merencanakan untuk membunuh Azam agar mereka bisa menguasai seluruh harta kekayaan Azam. Padahal kita semua tentunya tahu ya kawan-kawan bahwa sebenarnya Tante Dita lah yang menginginkan Azam segera meninggal dunia. Hal itu terlihat dengan jelas ketika Tante Dita melihat Azam tergeletak di dalam kamar mayat hanya demi untuk membuat Saleha tidak ketahuan atau tidak ditolong oleh orang lain. Tante Dita pun menaruh sebuah tanda di depan kamar mayat agar para petugas tidak bisa masuk ya kawan-kawan. Dan bahkan ketika Saleha dan juga Nando telah berhasil untuk menyelamatkan Azam, Tante Dita pun mempersulit mereka ya kawan-kawan untuk segera membawa Azam ke dokter. Ya, seharusnya dalam situasi seperti itu Tante Dita lebih mementingkan untuk kesembuhan atau kesehatan Azam ya kawan-kawan, daripada Tante Dita terus-menerus ngomel dan menyalah-nyalahkan Saleha dan juga Nando. Bahkan Tante Dita berbicara hal yang tidak sepantasnya ya kawan-kawan. Ya, memang banyak sekali para penonton yang sangat gedek dengan Tante Dita, dan bahkan tak jarang dari mereka yang ingin meluapkan rasa emosinya dengan cara menjambak atau bahkan menampar wajah Tante Dita ya kawan-kawan. Karena memang peran Tante Dita di sini benar-benar sangat luar biasa keterlaluan. Bahkan Tante Dita tidak punya moral dan juga etika ya kawan-kawan. Namun Tante Dita tidak pernah merasa bersalah. Apa yang dilakukan oleh Tante Dita dan apa yang dipikirkan oleh Tante Dita selalu benar di mata Tante Dita. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu ketika Saleha sedang menunggu Azam di depan ruang rawatnya ya kawan-kawan, tiba-tiba Ibu Rianti pun datang ke sana. Bu Rianti juga marah-marah kepada Saleha dan menghina Saleha. Bahkan Bu Rianti mengatakan bahwa Saleha adalah wanita pembawa sial. Setiap orang yang dekat dengan Saleha akan selalu bernasib buruk. Dan bahkan Azam sekalipun kini nyawanya sudah berada di ujung tanduk ya kawan-kawan. Namun Saleha tidak tinggal diam ya kawan-kawan. Saleha saat itu mengatakan kepada Bu Rianti bahwa bisa saja ketidakberuntungan yang terjadi pada keluarga Bu Rianti itu tidak disebabkan oleh Saleha, namun karena sikap dari Bu Rianti itu sendiri. Ya, memang benar. Selama ini ketika Saleha dekat dengan Pak Darmawan selalu mendapatkan keberuntungan yang luar biasa besar. Namun Bu Rianti selalu menggagalkan keberuntungan itu dengan sikap-sikapnya yang sangat jahat kepada Saleha. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu ketika Azam akhirnya diperbolehkan untuk pulang ya kawan-kawan. Di sana Azam masih terlihat memegangi perutnya. Sepertinya memang perut Azam benar-benar sangat sakit ya kawan-kawan. Namun di situasi seperti ini, Tante Dita masih tetap saja menyalahkan Saleha dan bahkan Tante Dita akan membatalkan pernikahan Saleha dan juga Azam. Ya, Tante Dita pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk membuat Azam berpisah dari Saleha ya kawan-kawan. Karena Tante Dita merasa bahwa umur Azam sudah tidak lama lagi. Dan jika Saleha masih menjadi istri Azam ketika Azam meninggal dunia, maka bisa dipastikan seluruh harta kekayaan Azam akan jatuh kepada Saleha. Dan Tante Dita tidak mau hal itu terjadi. Oleh karena hal itu, Tante Dita akan segera mengurus surat perceraian Saleha dan juga Azam yang nantinya akan ditandatangani oleh Saleha dan juga Azam ya kawan-kawan. Wah, benar-benar sosok ibu mertua yang tidak tahu diri ya kawan-kawan. Dimana ada seorang wanita yang sangat peduli dengan kesehatan anaknya, namun wanita tersebut malah selalu disalahkan dan bahkan dituduh dengan hal yang tidak-tidak. Ya, sepertinya memang perceraian adalah jalan terbaik bagi Saleha dan juga Azam. Meskipun perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah, namun Allah juga mengizinkan sebuah perceraian. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah memang sebaiknya Saleha memang berpisah dari Azam ya kawan-kawan dan memulai kehidupan barunya? Meskipun saat ini Saleha tentunya sudah tidak bisa lagi kembali kepada Nando. Namun dengan berpisahnya Saleha dari Azam, mungkin hal ini akan membuat hidup Saleha jauh lebih tenang. Saleha bisa bekerja seperti dulu tanpa adanya beban dan juga tanpa adanya tekanan dari siapapun. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.